Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar TikTok, yaitu cara menambahkan story di aplikasi TikTok kalian. Dan untuk caranya, yang pertama kalian harus update dulu untuk aplikasi TikTok kalian. Di sini saya masih cuma ada satu pengikut, jadi untuk TikToknya kalian harus update dulu tanpa harus banyak follower. Kalian bisa menambahkan story di aplikasi TikTok. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi TikTok kalian. Kita buka aplikasi TikToknya. Kita lihat untuk pengikutnya di sini. Ini adalah akun baru. Kita lihat profil yang ada di pojok kanan bawah. Nah, ini untuk jumlah pengikutnya cuma satu. Ini adalah akun baru. Untuk caranya sangat mudah, kalian klik aja icon plus yang ada di tengah itu, atau icon tambah yang ada di tengah bawah. Kita klik untuk icon plusnya. Nah, ini. Di sini ada menu video dan ada menu foto. Itu ada bintang. Nah, ini foto. Kalau kalian ingin upload story foto, ini video. Nah, di sini ada menu lainnya. Menu cepat, menu MV. Ini adalah menu dari template TikTok. Untuk story-nya di sini, kalian bisa pakai video ataupun foto untuk menambahkan story di aplikasi TikTok. Ini bisa pakai galeri. Nah, ini untuk videonya maksimal 10 menit. Kita pakai dari galeri. Kita pakai video yang durasinya sedikit aja, biar nanti untuk upload story-nya tidak lama. Contohnya seperti ini, kita contohkan. Setelah itu ini ada pilihan posting ke stories atau berikutnya. Kalian pilih yang posting ke stories, menu yang ada di bawah itu. Dan kalian bisa tambahkan efek atau menu lainnya yang ada di pinggir itu. Nah, kita upload. Kita tunggu untuk upload story-nya berjalan. Nah, itu. Kita tunggu untuk upload-nya. Nah, ini sudah selesai. Kita klik untuk story. Kita lihat apakah sudah bisa dilihat untuk story-nya. Nah, ini adalah story-nya. Jadi caranya seperti itu, kalian harus update dulu untuk aplikasi TikTok-nya. Untuk videonya kalian pilih yang video pendek aja, biar tidak lama-lama untuk proses upload story-nya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.